Bukit Bintang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan. Memantangkan jenayah cyber yang amat berat di negara kita, dan juga saya ingin tanya sejauh mana kes-kes jenayah yang ditangani oleh kementerian, dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan memastikan mentamatkan ini jenayah cyber ini. Terima kasih. Yang Berhormat Bukit Bintang, saya sebutkan tadi, oleh kerana kita tahu bahawa jenayah ini semakin berluasa, semakin meningkat dari segi teknologi sebagainya, maka dari masa ke semasa, Kementerian dan juga PJRM sentiasa meningkatkan teknologi dan juga kemahiran pegawai bagi kita menangani isu yang semakin sukar dan kompleks ini. Selain daripada itu, kita juga melakukan usaha untuk membuat pindaan-pindaan tentang undang-undang sedia ada bagi membolehkan kita menangani sesuai dengan perubahan-perubahan yang berlaku ketika ini. Dalam waktu yang sama, saya sebutkan tadi bahawa kita juga memperkukuhkan semua apa yang kita ada, terutama sekali pusat respons skam kebangsaan atau National Scam Response Center ni, NSRC ni, bagi membolehkan kita membantu mereka-mereka yang diinaya dalam kes-kes pemain ini. Namun demikian, saya ingin nyatakan sini bahawa kita sentiasa menyebarluah maklumat dan meningkatkan kesedaran kepada rakyat. Umpamanya, saya ingin sebut ini bahawa jika rakyat mendapat panggilan, contohnya PDRM, saya nak sebut bahawa PDRM tidak pernah membuat sebarang panggilan melalui talian telefon atau aplikasi sosial media kepada orang awam atau mana-mana pihak untuk memohon melakukan pembayaran saman misalnya. Sebarang urusan, PDRM hanya akan menggunakan email rasmi dalam berurusan dengan orang awam. Mana maklumat-maklumat sumpah ini kita sebar luas supaya rakyat faham dan tidak terpedaya dengan jenayah-jenayah ini, kerana dalam rekod kita banyak, sebagaimana disebut oleh Parik tadi, banyak love scam, e-dagang, belian dalam online, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Ini sangat berluasa, dan sebab itu kesedaran di kalangan masyarakat dipertingkatkan. Terima kasih. Saya jumpa.